Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Indonesia ditawari FA-50 meski belum lunasi KF-21 Boromae agar Korea Selatan tak kehilangan pelanggan. Indonesia baru-baru ini memperoleh tawaran untuk membeli jet tempur generasi keempat asal Korea Selatan yakni FA-50. Penawaran ini menarik lantaran tunggakan KF-21 Boromae masih belum terlunasi oleh Indonesia sampai sekarang. Kekhawatiran kehilangan pelanggan diduga menjadi penyebab utama Korea Selatan menawarkan FA-50 yang juga tidak kalah hebatnya. Dilansir jonajakarta.com dari lamanan Flight Global melalui artikel berjudul KAI Walks to Sell Update FA-50 to Exciting Customer yang terbit pada Jumat 26 Juli 2024 lalu. Penawaran FA-50 ke Indonesia dimaksudkan untuk melengkapi pangsa pasarnya di kawasan Asia Tenggara. Selama ini, Korea Aerospace Industry KAI telah memiliki pelanggan untuk pesawat tersebut di beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand. Ketiga negara tersebut pula turut menjadi sasaran KAI sebagai pabrikan dalam hal penjualan jet tempur penerusnya, yakni KF-21 Boromae. Dari ketiganya pula, Manila dinilai paling potensial lantaran sudah memiliki 12 unit pesawat tersebut. Unit exciting tersebut kemudian dimodernisasi demi meningkatkan data link serta kapasitas bahan bakar eksternalnya. Bahkan pada tahun 2025 mendatang, negara pimpinan Presiden Bangbong Marcos itu berniat menambah 12 unit pesawat yang sama dengan spesifikasi yang jauh lebih canggih dari biasanya. Selain Filipina, Indonesia turut menjadi incaran KAI yang paling potensial untuk membeli FA-50. Pasalnya negeri ini sudah lebih dulu memiliki pesawat Persi latihan yakni T-50. Tujuannya untuk menggantikan armada Hawks dan F-5 yang sudah mendekati masa pensiun. Awalnya, Indonesia berniat untuk membeli FA-50 sebanyak 10 hingga 12 unit. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan jumlah pemesanan ditingkatkan menjadi 40 unit apabila dibutuhkan. Hanya saja, pemerintah negeri ini mensyaratkan kemampuan pesawat saat diadu dengan Leonardo M346 atau Aero L39NG sebagai jaminan bahwa jet tempur buatan Korea Selatan itu benar-benar bisa diandalkan. Meski demikian, Indonesia tidak bisa memutuskan dalam waktu yang begitu cepat. Sebab ada rencana akuisisi jangka panjang untuk memperoleh simulator untuk pesawat latih dasar T-50IS dan KT-1. Negara ASEAN lainnya yang potensial untuk memperoleh FA-50 adalah Thailand, mengingat pesawat tersebut dapat diandalkan sebagai alternatif selain F-16 Viper dan Griffon. Namun, pada akhirnya Bangkok lebih memilih untuk memperoleh Griffon, meski saat ini Amerika Serikat juga terus membujuk agar mereka mau membeli F-16 Viper dengan skema leasing. Lantas, mengapa Indonesia begitu penting sehingga harus masuk dalam target pemasaran FA-50? Usut punya usut, Korea Selatan tidak ingin kehilangan Nusantara sebagai pelanggan paling potensial dan diperhitungkan oleh dunia. Padahal di sisi lain, negeri ini masih memiliki tunggakan KF-21 Boromae yang belum kunjung dilunasi meski jatuh tempo tersisa kurang lebih 2 tahun lagi. Melansir lamanan Aero Times dalam artikel berjudul South Korea KF-21 Project is Financial Strain, Trust Issue White Indonesia yang dimuat pada 13 Juni 2024. Pemerintah telah mengajukan diskon utang kepada Defense Acquisition Program Administration DAPA sehingga Indonesia hanya perlu membayar hingga $400 juta Amerika Serikat kepada Korea Selatan. Di balik keringanan itu, terdapat konsekuensi yang harus ditanggung, yakni berkurangnya jumlah unit yang akan diterima atau porsi transfer teknologi yang dijanjikan sebelumnya. Sedangkan di sisi lain, negeri ginseng juga masih ragu-ragu untuk mendepak Ibu Pertiwi dengan berbagai pertimbangan. Apabila Korea Selatan nekat mendepak Indonesia dari proyek KF-21 Boromae, ada potensi kerugian besar harus diderita. Bahkan Jakarta juga dijanjikan bisa membeli varian KF-21 SA dengan spesifikasi yang spesial. Karena itu juga, KAI justru ikut menawarkan FA-50 dengan maksud agar negeri ini bisa mengawinkan dengan pesawat penerusnya. Sehingga program modernisasi alutsista khusus bagi TNI Angkatan Udara yang digenjot negara benar-benar terrealisasi sesuai harapan. Belum lagi, jika bicara mengenai faktor geopolitik di mana Korea Selatan cenderung dekat dengan negara-negara NATO, sementara Indonesia merupakan negara non-blok yang menganut politik luar negeri bebas aktif. Setidaknya, bagi kubu NATO, kerjasama akuisisi alutsista dengan Korea Selatan dapat meminimalisir pengaruh Cina dan Rusia yang semakin bergerilya memasarkan produknya demi menghentikan dominasi Barat. Kita beralih ke berita lainnya. Pantas Korea Selatan tawarkan KF-21 Boromae ke Malaysia karena ingin lihat kolaborasi dengan FA-50.
Korea Selatan sangat berambisi menjadikan KF-21 Boromai sebagai jet tempur yang sangat diperhitungkan dunia. Malaysia kini menjadi target pemasaran KF-21 Boromai, selanjutnya di tengah persoalan utang dari Indonesia yang belum kunjung lunas. Bahkan ada indikasi bahwa Korea Selatan ingin agar KF-21 Boromai dan FA-50 di tangan Malaysia menjadi sebuah kolaborasi yang luar biasa. Penawaran KF-21 Boromai kepada Malaysia dikonfirmasi langsung oleh Korea Aerospace Industri KAI selaku pabrikan yang memproduksi. Menurut KAI, tentu Udara Diraja Malaysia TUDM merupakan salah satu pelanggan setia dari perusahaan yang sangat potensial untuk membeli produk terkininya. Bahkan pihaknya yakin bahwa TUDM mampu mengoperasikan dengan semaksimal mungkin. Tentu saja saya yakin KF-21 Boromai akan menjadi solusi optimal untuk TUDM, kata KAI Regional Manager for Asia Park Sangsin, sebagaimana dikutip jonajakarta.com dari laman Defense Security Asia pada Minggu 12 Mei 2024. Penawaran kepada Kuala Lumpur juga lantaran yang bersangkutan tengah membutuhkan pengadaan multi-role combatant aircraft MRCA baru. MRCA yang ada selama ini sudah semakin menua, sehingga harus dipensiunkan meski saat ini dianggap masih berfungsi dengan baik. Saat ini, Malaysia diketahui memiliki sebanyak total 26 unit MRCA lawas yang diimpor dari dua negara adidaya berbeda. Rinciannya terdapat 8 unit FA-18D Hornet buatan Amerika Serikat yang masih dimiliki oleh TUDM. Lalu ada juga 18 unit SU-30M yang diimpor dari Rusia sebelum diberlakukannya regulasi di Countering America Adversary Stroke Sanction ACT CATSA. Rencananya, Malaysia akan mempensiunkan kedua pesawat tersebut secara bertahap mulai 2035 hingga 2040 mendatang. Fakta tersebut membuat KAI semakin yakin bahwa KF-21 Boromai rancangannya selaris terjual ke negeri jiran. Saya yakin, pesawat KF-21 mungkin besar mampu menggantikannya FA-18D dan SU-30MKM karena waktu pensiun kedua pesawat tersebut hampir sama dengan waktu pesawat KF-21 akan mulai beroperasi, ujar Presiden KAI Kang Goyong saat diwawancarai awak media dalam pameran 5 2023 di Kuala Lumpur, Malaysia tahun lalu. Usut punya usut, KAI tampak menaruh harapan yang cukup tinggi terhadap Malaysia di balik upayanya menjual KF-21 Boromai. Pabrikan menginginkan agar pesawat tersebut bisa menciptakan kolaborasi epik di udara bersama produk pendahulunya yakni FA-50. Sehingga nantinya skill tempur dari TUDM akan semakin strategis dan taktis. Ini lantaran spesifikasi yang dimiliki oleh KF-21 Boromai diyakini mampu menyamai pesawat generasi kelima seperti F-35. Pesawat KF-21 Boromai merupakan pesawat tempur generasi 4,5, namun akan memiliki platform generasi kelima, ucap Kang Goyung menjelaskan. Kang Goyung bahkan sesumbar akan ada varian generasi ke-6 dari pesawat yang saat ini tengah dipersiapkan menuju tahap produksi massal.